Selamat datang di channel aku. Iya. Jadi pagi ini kita mau pulang kampung, yaitu ke Sekadau. Nah, tempuh perjalanannya itu kurang lebih 5 jam gitu ya. Jadi kita semua udah prepare, bangunnya subuh dan aku udah masak bubur. Semua anak-anakku di sini udah makan juga. Oke. Semoga perjalanan kita menyenangkan dan selamat sampai tujuan. Bye bye. Baru sampai di Sosok ya, jadi kita istirahat sebentar, mau ngopi, yuk ikutin aku yuk. Jadi ini adalah tempat makan ataupun memang tempat persinggahan favorit semua orang, itu rumah makan atau warung kopi di sini mewah. Ini halal ya, jadi kalian kalau misalnya ada mampu di Sosok boleh cobain rumah makan ini ataupun nyinggah-nyinggah kopi juga boleh. Ini adalah rumah di kampung halaman aku. Jadi bisa dilihat, ini ada mamaku lagi masak masak. Terus ada kakak iparku juga lagi masak masak. Hai dong. Hai. Ini masakannya udah disediakan. Jadi ini adalah ikan toman dimasak kunyit dengan belimbing ulu. Ya. Oke. Terus ada tempe. Wow, rekan asin. Asin. Chefnya ini. Ini chefnya di sini. Bayu di Palu. Oi, aku mau tur. Di sebelah sini ya. Ada ruang makan. Kita sekarang lagi jalan menuju ke ruang tamu. Ruang tamu sekalian ruang keluarga kayaknya ya. Terus ini adalah teras dan ini adalah tempat favorit kalau kita malam-malam lagi ngumpul. Terus banyak bunga. Ini ada foto aku dan adikku lagi foto wisuda. Ini fotonya tuh di Kuching Malaysia karena adikku lulusan dari sana. Oke. Terus ini juga ada foto aku waktu masih imut-imut ya guys. Kayak gini aja. Rumah di kediaman orang tuaku ada di Sekadau. Oke, terima kasih udah ikutin vlog aku perjalanan dari Pontianak menuju Sekadau. Dadah.